Oke, atau Hexen lah. Ini begitu. Jadi hari ini kita akan bermain Yu-Gi-Oh! Duel Links dan kita akan melawan Jaden Yuki ya, misalnya. Menggunakan Jaden Yuki. Hebat kan? Bisa kembar lawan kembar gitu. Jadi kita akan lawan Jaden Yuki di Yu-Gi-Oh! DX tapi di dalam Duel Links. Nanti kita lihat. Oke. Jadi ini adalah Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! DX tapi di dalam Duel Links. Jadi di sini itu, jadi di sini itu, namanya di Duel Links. Oke. Baiklah. Jadi kita akan lawan Jaden Yuki di gate. Di gate-nya. Yu-Gi-Oh! GX. Jadi dalam Duel Links ini kayak ada percampuran mungkin Yu-Gi-Oh! Biasa, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! Apalah intinya itu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, mari kita duel Jaden Yuki. Yes. Dreams of Hero. Ada apa? Neospace, ya. Tempest. Oh shit, ada Thunder Giant, Skibol, ini juga Bubble Man, Katajika, Askir, kayaknya kuat, tapi nggak apa-apa. Let's go. Kok ada suara aneh sih? Tunggu. Dapet tuh. Oke, jadi ini kita lawan Jaden Yuki. Panik sudah ditandung suaranya. Bingung tuh. Enter Hero Hit. Oke. Jadi kita akan reset. Kita akan bilang enter hero hit. Monster kill. 200 menit siap di end time. Summon lagi dua kali. Kita poli lagi sih. Jadi ini dan oke. Kita oh, that's hot. That's hot. Kita ada
Elemental Hero yang api ya kalau menggunakannya. Jadi ada polymerization, ada fusion cut, jadi mudah. Kill the fight, which is baiklah, kita akan melawan level 2 nya. Baiklah, kita akan farming dulu untuk dapatkan ini. 2000 years later. Halo, jadi akhirnya sudah farming dan dapat 25 kit. Terus 37 kit ini, HP-nya 25. Mari kita lawan dia. Terus ini sampai yang pertama. Ternyata sama. Okay. Kita lawan level 20 nya, jadi ini level 20. Baiklah, kita lawan dia. Seberapa kuat ya? Jadi kita, aku akan tunjukkan deckku. Deck ini beli dari boxes, box bukan deck, decknya boxes untuk jadi misi. Itu ini deckku. Vision of di Hero Rising. Ini tuh bagus. Karena jadi bagus kan sih ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Atau ini seperti yang perlu lebih lengkap. Ini dia. Ini deck kedua yang khusus api. Ada blade nya. Let's ready hit politik roll dealer untuk ngambil polymerization dari deck cetakan. Ada polymerization, action recovery, jadi mengambil material sama polymerization dari glacial. Terus ada hit, ada shield bonus, hero images, elemental recharge, dan hero baris. Mungkin itu aja yang video ini, sampai di sini dulu dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Terima kasih.
Bye.